dan selama ini pikirannya bahwa itu adalah pentingnya sendiri. Terus kaitannya dengan penggelapan motor juga, ya itu dari pengakuan dia memang temannya juga. Ketika dalam motornya sudah tidak ada, sudah tidak ada, kan akhirnya dilakukan polisi. Jadi ini kasusnya dua, satu pencurian, satu penggelapan motor. Jangan suka judi, nanti tidak seperti saya. Seperti saya itu seperti apa, Mas? Ente-entean, Mak. Sampai warisan kamu, wong tua. Sampai akhirnya di penjara. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya!